السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. <applause> يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخوات الايمان رحمني ورحمكم الله <applause> Pagi ini kita masih melanjutkan menelaah tentang penyimpangan-penyimpangan dari akidah yang benar, akidah yang lurus. Pada kajian kemarin dari Jumat, kita telah menelaah bahwa di antara orang-orang yang menyimpang dari akidah yang lurus, akidah yang benar, adalah para penyembah berhala, malaikat, penyembah, penyembah wali, jin, pohon, bebatuan dan yang lainnya. Kemudian beliau Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan akidah yang sahihah ini akhirnya muncullah Golongan yang lurus Kemudian setelah itu Yang lurus ini diantaranya Yang paling istimewa adalah para sahabat Kemudian generasi berikutnya Dan berikutnya Kemudian <coughs> Mulailah muncul syirik Yang akhirnya Menyelimuti Dunia Islam ini Kemudian beliau melanjutkan Rahimahullah Walam yazal syirku tafasya finnas ila asrina hada Dan syirik ini terus menyebar ya di tengah-tengah kaum muslimin sampai ke masa kita ini. Bisa babi oleh batil jahli wa bu'dil ahdi asrin nubuah Ada dua sebab yang disebutkan oleh beliau. Ya. Pertama karena ketidaktahuan dan karena jauhnya masa dari Rasulullah atau dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang dijelaskan oleh beliau jadi penyebab syirik menyebar di tengah-tengah kaum muslimin ini adalah karena al-jahl. al, -jahl. al -jahl itu kalau diartikan secara lugas itu bodoh ya. Tapi terjemahan bodoh itu agak berat didengar ya. Ketidaktahuan itu lebih lebih apa? lebih enak didengar ya karena ketidaktahuan. Berarti ada harapan ya kalau masalah tauhid, masalah akidah yang benar ini didakwahkan insyaallah lambat laun kejahilan itu apa namanya? terkikis ya. Kalau ada duat ilallah yang konsen dalam masalah ini menjelaskan tentang tauhid, memperingatkan manusia terhadap perbuatan menyekutukan Allah, maka insyaallah akan muncul. Al-jahl itu akan Terkurangi, ya, terminimalisir sebagaimana dulu di zaman jahiliyah itu, oh, masya Allah, ya, orang nggak <coughs> kenal siapa yang berarti. Sembah datang Rasulullah SAW, didakwahkan menghadapi berbagai macam tantangan, sebagaimana rasul-rasul yang terdahulu juga begitu kondisinya. Ya. Akhirnya keluar golongan terbaik dari kaum Muslimin, mereka memiliki akidah yang lurus. Ya mereka memiliki ketaatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala akhirnya bisa menyebarkan agama ini ke penjuru dunia baik wa syubhatu haula'il dan syubhat orang-orang terkemudian orang-orang belakangan ini hiya syubhatul awwalin tidak lain adalah syubhatnya orang-orang terdahulu ketika mereka menyembah sesembahan-sembahan selain Allah ya itu baik musyrik hari ini atau musyrik zaman dulu. Itu sama. Ya, syubhatnya sama. Wahiya qauluhum yaitu perkataan mereka. Haulai syufa'una intallah. Ya. Kami, tidak, menyem, tidak kami tidak menyekutukan Allah. Kami hanya me, apa nah, menjadikan sesembahan-sembahan selain Allah itu pemberi syafaat di sisi di sisi Allah. Syufa'at jadi pemberi syafaat di sisi Allah. Sebagaimana juga diungkapkan oleh Allah Tabaraka wa taala pengakuan mereka, "Ma illa zulfa. Kami tidak menyembah mereka itu melainkan hanya supaya mereka itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Padahal hakikatnya mereka ini apa? menyembah tuhan-tuhan selain Allah. Berarti klaim mereka ini enggak benar dan itu nanti dibuktikan oleh beliau. Klaim-klaim ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad hadhihi Allah telah membatalkan syubhat ini. Membatalkan, Allah telah merontokkan syubhat ini, ya. Kalau Allah yang membatalkan syubhat ini, berarti tertuang di mana itu? Tertuang di mana? Al-Qur'an, ya man abada dan Allah menjelaskan bahwa orang yang menyembah selainnya, menyembah selain Allah, kainan mankan siapapun adanya yang disembah itu, siapapun adanya yang disembah. Di awal disebutkan yang disembah selain Allah oleh sebagian manusia itu apa? Malaikat bisa ya, Nabi mungkin. Apalagi yang di bawah Nabi, orang-orang top di bawah Nabi. Aulia, salihin. Ya. Atau makhluk yang lebih rendah derajatnya dari manusia. Apa contohnya? Matahari, rembulan, batu, pepohonan. Ya. Insya Allah ya. Antum lihat di sini, di sisi ini ya. Ada orang menyembah matahari, ada orang menyembah rembulan, bintang, ada menyembah batu, ada menyembah pohon. Padahal manusia itu makhluk apa? Makhluk cerdas kan dikaruniai akal. Tapi nyatanya ya, menjadikan sesembahan itu sesuatu yang derajatnya di bawah. Manusia bahkan la yanfa' wa la yagur, Atau la yadur wa la yanfa'. tidak bisa memberikan mudarat. Tidak bisa memberi manfaat. Tapi terjadi itu. Ya, kalau kita melihat kesesatan, kekafiran, kesyirikan. Ya, Subhanallah kadang itulah. Enggak, enggak, enggak apa istilahnya. Enggak masuk akal gitu ya. Tapi terjadi. Ya. Dan Allah menjelaskan bahwa siapa saja yang menyembah selain Allah. Apapun adanya. Kainan mankan. Fakat Maka dia telah menyekutukan Allah dengan sesuatu itu. Wa kafar dan kufur. Jadi kalau mereka itu mengklaim kami menyembah selain Allah itu kan hanya mengharap nanti bisa memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Bisa memberi pertolongan. Atau klaim mereka yang lain tadi kami tidak menyembah mereka itu melainkan hanya supaya bisa mendekatkan mendekatkan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Mana buktinya Allah subhanahu wa ta'ala merontokkan syubhat mereka itu. Bahwa mereka menyembah. Berhala itu hanya tuan-tuan selain -tuan, Allah yang mengharapkan syafaatnya di sisi Allah. Atau menjadi penghantar ya untuk mendekatkan kepada Allah sedekat-dekat. Kama ta'ala ta sebagaimana firman Allah ta'ala. Wa ya'buduna min dunillah dan mereka menyembah selain Allah sesembahan-sesembahan yang tidak bisa menimpakan mudarat kepada mereka dan juga tidak bisa memberi manfaat kemerenungkan sesembahan itu harus hebat ya kan Ketika kita minta tolong, mampu memberi pertolongan. Bahkan ketika semua manusia berdoa ini, dan ketika doanya itu diijabah, harusnya mampu, harus mampu melakukan itu, harus juga menghidupkan, mematikan, harus juga mampu memberi balasan yang seadil-adilnya. Dan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Allah, tidak mungkin mampu melakukan itu. Akan perhatikan di sini ketika Allah merontokkan sesembahan selain Allah itu, ya dirontokkan dari rupiahnya. nggak bisa memberi apa-apa, baik mudarat maupun manfaat. Nah kalau itu didudukkan sebagai ilah, ini kesalahan yang paling besar. Makanya jangan heran kalau dosa syirik itu adalah dosa yang paling besar. Karena ini kesalahan menyangkut kesalahan yang paling besar. Sudah tidak ada yang lebih besar dari itu mendudukkan sesuatu yang tidak layak menjadi sesembahan disembah. Akhirnya berarti manusia ini menyembah kepada sesuatu yang sangat ya lemah. Maka orang-orang yang bersandar kepada selain Allah itu diibaratkan seperti orang yang berpegangan dengan rumah laba-laba. Rumah laba-laba itu sekuat apa? Antum kalau misalnya mau jatuh atau ter terpleset kemudian terpegang rumah laba-laba ada manfaatnya enggak? Subhanallah. Ini ilmu tentang syirik ini sebenarnya asyiknya luar biasa. Kita berurusan dengan argumen-argumen hujah yang begitu luar biasa. Makanya ajaran tauhid itu yang kemarin di apa namanya? di yang orang-orang musyrik terheran-heran gitu ya. Masa Tuhan itu cuman satu, tapi ini sebenarnya ajaran tauhid itu ajaran yang sangat kuat, ya. tidak mungkin bisa dilemahkan, tidak mungkin bisa dirontokkan. Justru sebaliknya, subhat-subhat yang membuat orang ini bergeser dari tauhid itu rapuh, ya. tidak mungkin bisa bertahan di hadapan dalil-dalil tauhid. Ajaran Islam itu kuat, iman ya. jangankan tauhid. Maka ada orang itu dibelah kepalanya dia tidak lepas tauhidnya. Ya, terper pertama itu taufik dari Allah dan kedua dia bertauhid itu ala ilm. Jadi meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah itu kalau didalami. Tapi pertama itu hidayah dan taufik dari Allah tentunya ya. Itu bisa merasuk ke dalam hati seseorang sampai dibelah kepalanya. nggak keluar. Sampai di ultimatum mortad kamu keluarkan iman relamati. Benar kan ada peristiwa-peristiwa ini kan? Jangankan tauhid, ajaran memotong kuku. Ajaran memotong kuku yang diajarkan dalam Islam ini termasuk lima fitrah itu adalah taklimul Kuku itu memang paling bagus ya dipotong. Tapi juga jangan tiap hari motong kuku yang tidak enggak ini. Untuk apa antum kuku panjang apalagi laki-laki yang cenderung menangani ini Laki-laki itu profesinya tukang batu, tukang kayu, bengkel dan lain sebagainya. Memerlukan kesigapan. Mem kalau kukunya panjang-panjang, masa orang mau kerja mikirin nanti kuku saya patah. Kuku aja nggak bisa dilemahkan. Itulah yang terbaik ngurus kuku manusia. Potong secara berkala, jangan dipanjang-panjangin. Kumis misalnya antum dirunapin. Coba bayangin, antum ada orang punya kumis nggak diurus? Ya memang petunjuk yang paling baik ngurus kumis itu petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiak juga. Ini kadang-kadang ada orang Islam itu masya Allah tidak sempat menghayati ajarannya sampai tauhid pun ngambang, sampai keyakinan bahwa agama yang hak di sisi Allah itu Islam ngambang. Nih ya mereka mengatakan bahwa kami uh, mereka menyembah Allah. Menyembah selain Allah apa-apa yang tidak bisa memberi mudarat dan bisa, tidak bisa memberi manfaat. Wa dan mereka mengklaim. Mereka mengatakan haula Mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Rujuknya saya surah yang ke-10. Surah Yunus ayat dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak mendatangkan, ketidak bisa, tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Pantahannya ya alaihin subhanahu biqauli. Maka Allah membantah klaim mereka itu dengan firman-Nya, "Qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fi as-samawati wa fil ardh. Subhanahu wa ta'ala yusyrikun." Apakah katakanlah, apakah kamu mengkhabarkan, memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya, baik di langit dan tidak pula di bumi. Di Quran terjemahan kita ini ada catatan kakinya. Kalimat ini adalah ejekan terhadap orang-orang yang menyembah berhala. Yang menyangka bahwa berhala-berhala itu bisa memberi syafaat di sisi Allah. Maka di sini tadi Syekh bin Bas mengatakan ini bantahan Allah terhadap klaim mereka. Berarti syubhat mereka itu sudah dirontokkan oleh Allah, dibantah oleh Allah. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan itu. Fabayyana subhanahu fi hadihil ayah. Maka Allah yang maha suci menjelaskan di dalam ayat ini. Anna ibadata ghairihi minal anbiya'i wal awliya' au ghairihin hiya syirkul akbar. Bahwa beribadah atau peribadatan kepada selain Allah baik itu para nabi yang disembah atau para wali atau yang lainnya adalah syirik akbar. Wa bi Meskipun pelakunya itu tidak menyebutnya seperti itu. Nyebutnya tadi apa? Mereka hanya pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Kami menyembah mereka itu supaya kami bisa Nah, mereka bisa mendekatkan kami sedekat-dekatnya kepada Allah. Tapi itu hakikatnya adalah syirik perbuatan itu. Syirik akbar. Wa ya. ta'ala dan Allah berfirman. Dan orang-orang yang menjadikan pelindung-pelindung selain Allah. Mereka mengklaim kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Faradda alaihim subhanahu biqaulihi maka Allah membantah klaim mereka itu dengan firman-Nya innallaha yahkumu bainahum fi ma hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Nah, ini bantahannya sesungguhnya Allah akan memutuskan perkara di antara mereka apa yang mereka perselisihkan sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang pendusta lagi kafir subhanahu anna biddu'a'i kufrun bihi dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa peribadatan mereka kepada selain Allah ini untuk perhatikan masalah ini. Ada sebagian orang itu menganggap kalau tidak ada berhala yang apa, nongkrong gitu ya yang ini. Berarti tidak ada syirik. Jadi orang itu kadang-kadang memberi mana ada syirik, mana ada berhala yang disembah selain Allah. Padahal kesyirikan itu bisa terjadi di masjid yang paling istimewa di muka bumi ini. Orang di masjidil haram dia bisa melakukan kesyirikan. Padahal masjidil haram itu masjid yang bahkan di masjid yang di dekatnya itu ada imam, ada, ada apa namanya? Ada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tauhid. Yang dulu itu dilempari batu oleh pamannya gara-gara mendakwahkan tauhid. Itu bisa terjadi di situ. Kan Rasulullah sudah wafat. Ya. Kesyirikan itu terjadi bisa dalam bentuk yang sangat-sangat-sangat sederhana. Jadi tidak ada hak, tidak harus ada kayak lata, uzamanat, atau ratusan berhala berserakan di Masjidil Haram pada masa kejayaan syirik itu. Ya. Nggak harus seperti itu. Maka ini ikhwat aliman. Kita ini kadang-kadang beragama itu tidak tuntas. Sudah banyak orang mengetahui ya, bahwa syirik itu dosa besar. Tapi yang tidak kalah pentingnya untuk menyempurnakan ilmu ini adalah praktek sebuah kesyirikan itu realnya bagaimana. Ada orang mengetahui ya mengetahui syirik itu dosa besar, tapi masalahnya hanya sampai di sini. Praktek real sebuah kesyirikan dia tidak paham. Nih ya sebut, saya ulangi lagi terjemahannya. Allah yang maka dengan Firman-Nya itu Allah menjelaskan bahwa penyembahan atau peribadatan kepada selain Allah bidu'a dengan doa. Jadi jalur doa ini potensi terjadi terjadi syirik dan orang berdoa itu biasanya di masjid, ya. maka ilmu tentang doa supaya kita tidak terperosok ke dalam kesyirikan ini penting banget. Kapan orang orang itu telah syirik melalui jalur doa? Ketika dia minta kepada selain Allah, ya Rasulullah dia menyuruh Rasul, ya Rasulullah sembuhkan Nih, penyakit kami, ya Rasulullah mudahkan semua urusan kami, ya Rasulullah jauhkan kami dari marah bencana begini ini ya ini adalah sebuah praktek kesyirikan masalahnya apa doanya memohonnya kepada selain Allah. Nah, Allah begini ini kan sangat hajat ilmu begini ini sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin sebenarnya ya di kadang-kadang hal yang sepenting ini tidak diperhatikan wal khauf takut takut ini perlu ini ya, perlu apa namanya rincian yang yang memadai. Takut, takut yang syirik ini, takut yang disertai dengan ta'zim, disertai dengan apa namanya tadallul, merendahkan dan menghinakan diri. Begini ini kalau tidak tuntas, juga nanti menimbulkan syubhat. Ada orang takut, misalnya ada singa, singa sedang berkeliaran. Kemudian Antum menghindar. Oh payah loh kamu sudah belajar tauhid masa takut 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 singa. Misalnya ada yang mencela seperti itu. Lah berarti ini tidak tidak beres ini. Khauf itu ada yang ditolerir. Khauf tabii. Nabi Musa saja itu ketika membunuh orang takut dia setelah membunuh orang. Dia mengendap-endap, dia menghindar. Jadi ada namanya takut tabii, jangan semua takut itu antum katakan syirik. Antum nah, laki-laki, apa ada yang antum takutin enggak? Kan? Nah, misalnya antum melihat orang ini, masya Allah, buatannya besar, kemudian penuh dengan apa namanya aksesoris yang membuat dia itu serem. Kemudian antum nah, begitu itu takut sirek apa enggak? Ya tapi lah orang penampilannya memang menakutkan. Ini ini begini begini ini harus ada lanjutnya khawf yang dikatakan khawf yang syirik itu adalah kalau kita takut kepada selain Allah seperti takutnya kepada Allah khawf yang diiringi dengan pengakuan diiringi dengan merendahkan diri sendiri. termasuk cinta ha? cinta cinta yang syirik itu yang bagaimana kalau cintanya seperti kepada Allah antum kalau cinta kepada suami cinta kepada anak cinta kepada barang-barang berharga itu kepada Allah enggak sama nggak cintanya kepada Allah? Antum nyembah-nyembah istri antum. Kalau cinta kepada Allah kita rukuk sujud. Ya. Pembahasan seperti ini jangan setengah-setengah. Nanti nggak boleh kamu. Kamu kalau mencintai istrimu syirik kamu. Kamu kalau mencintai anakmu syirik loh. Padahal ini ditolerir. Sudah otomatis lah orang seorang suami itu mencintai istrinya, tapi kadar cintanya tidak boleh mengalahkan. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ar-raja, ar-raja. Ar raja mengharap. Ini semua yang dicontohkan ini ibadah qalbia. Ya. Kauf, takut, raja, wa nafidhalika. Wa dan yang lain itu kalau dirinci itu banyak mahabbah, cinta, inabah, ya. rohbah, dan seterusnya, ya. Kufrun bihi subhanahu itu adalah kekafiran terhadap Allah Subhanahu wa taala wa fi anna alihatahum dan Allah telah mendustakan mereka terhadap klaim mereka bahwa sesembahan-sesembahannya itu mendekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya, syubhat mereka sudah dibantah oleh Allah. Jadi kalau ada orang menyembah selain Allah, tapi klaimnya itu enggak nyembah saya supaya saya cuma mengharap apa namanya? bisa memberi syafaat di sisi Allah. Enggak nyembah saya. Saya cuman supaya bisa mendekatkan saya kepada Allah sedekat-dekatnya. Enggak. Klaim ini dibatalkan oleh Allah berarti balik lagi ke semula perbuatan menyembah malaikat, nabi, jin dan yang lainnya itu adalah syirik Allah. Baik. Berarti waspadai hal ini ya. Karena kalau ini kita lakukan berarti kita melakukan sesuatu yang kontra dengan dengan akidah yang benar. Berikutnya. Wa kufriyah al sahihati. Dan di antara akidah-akidah kufur. Nanti melihat kalimatnya bukan hanya sekedar menyimpang ya. Beliau ungkapkan akidah kufriyah. Berarti kalau ada orang memiliki akidah ini bukan sekedar menyimpang. Karena kalau menyimpang itu mungkin dia tidak 100% keluar dari Akidah yang benar. Tapi ini dikatakan oleh beliau akidah kufriyah. Yang kontra dengan akidah yang benar. Wal mukhalafati lima bihir rusul alaihi salatu wassalam. Dan menyelesihi ya, apa yang diajarkan oleh para rasul. Bukan hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara akidah itu ya bicara akidah. Itu semua rasul dari awal sampai akhir sama. Ya. Tapi kalau bicara hukum beda-beda. Setiap umat Allah berikan syariat yang beda-beda sesuai dengan mereka. Ma ya'taqiduhul malahidatu fi asr. Yaitu yang diyakini oleh orang-orang sesat di masa kini. Masa kini ya. Min adba'i Marx. Pengikut Marx. Marxisme ya. Kemudian Walenin. Lenin. Lenin. Ini tokoh-tokoh apa ini? Masya Allah. Ya tokoh-tokoh kufriya lah. Nah. Tapi kadang-kadang orang Islam itu mengagungkan tokoh-tokoh seperti ini dan juga terpengaruh dengan apa yang diajarkan. Wa gairihima min du'atil ilhad dan yang selain mereka berdua, Syekh bin cuma menyebutkan dua tokoh. Marx dan Lenin. Nah, min du'atil ilhad dan yang selain mereka dari dai-dai dai yang sesat dan menyesatkan, wal kufr dan dai-dai yang menyebarkan kekafiran. Ini banyak nih ya, jadi kekuatan di dunia ini beradu kekuatan tuatul over dengan tuatul tauhid dengan tuahul ilallah dan ini seru banget pertarungannya. Sawaun semudali au baik mereka itu menamai istirakiyah, istirakiyah itu kapitalisme, shoyoyiat komunisme, kemudian baktiyat sosialisme. Mereka menggunakan isu-isu yang keren-keren itu kan. Nah, tapi isinya adalah apa tadi? Nah, ini adalah hal-hal yang sangat menyimpang dari akidah Islamia. Ya. Minal asma atau nama-nama yang selain itu. Ya. Titik simpangnya itu besar banget. Jadi antum bayangkan kalau ada orang muslim tapi akidah itu di mana? Akidah itu di sini apa di sini? Di hati ya akidahnya terpapar dengan prinsip-prinsipnya Lenin, prinsip-prinsipnya Marx, Karl Marx misalnya, atau prinsip-prinsipnya yang orang yang sudah jelas-jelas menyimpang, ya, gimana itu? Bodinya Islam, tapi yang tersimpan di dalam hatinya itu adalah terpapar akidah. Padahal perhatikan di sini, ya. ini Masya Allah ini pelajaran keren ini ya pelajaran pelajaran termasuk sakofah di sini ya, apa masalahnya? Fa inna min usuliha Di antara prinsip orang-orang sesat, ya, orang mulhid itu annahu la ilaha. La ilah. tidak ada ilah. Hmm. Tidak ada ilah. Mereka mengingkari apa ya adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal, ma wal hayatu madda. Mata, hidup itu ya materi ini udah nggak ada nggak ada di balik kehidupan ini pencipta apa apa namanya penguasa La ilaha. Padahal orang Islam itu inti akidahnya. Nah, kalau kita bicara akidah Islam itu yang unsur yang paling istimewa itu apa? Tauhid. Meyakini. La ilaha illallah. Sementara ini mereka menafikan apa yang kita yakini. La ilaha. Kan jauh banget. Dan itu kadang-kadang orang begini ini bercampur baur. Bahkan kadang-kadang ada abnaul muslimin. Anak-anak orang Islam itu berguru dan belajar dengan yang seperti ini. Masya Allah, Anda bisa bayangkan. Maka di antara hal yang paling membahayakan Islam seseorang itu kalau sudah apa? Sudah apa? Dekat-dekat dengan orang yang akidahnya beda. Ya. Termasuk gemar melancong. Ya, melancong itu bahas bahasanya Pak. Kalau saya gemar keluyuran lah ke negara-negara kafir. Itu bahayanya luar biasa itu bayangkan kalau orang ini masya Allah agamanya pas-pasan kemudian ke tempat-tempat yang ini akan potensi rusaknya itu luar biasa apalagi ini. makanya Syekh Ibn Saimin itu menjelaskan syarat orang bepergian ke luar negeri ya, masya Allah itu ketat banget kalau itu adalah untuk menjaga agama nah sekarang ini orang mau mandir itu nggak mikirin agama pulang ya udah habis bahkan sebelum berangkat itu juga dia kadang-kadang minim banget selamanya. Dunia ini kuat iman itu kalau kita salah-salah berkunjung itu kita mendapatkan semua yang kita lihat, yang kita dengar, yang bahkan yang kita makan itu kadang-kadang menyelisihi syariat kita. Iya nah, enggak? Benar enggak? Dan di dunia ini ada tempat-tempat mesum itu yang sudah sangat masyhur dan itu sudah diingatkan para ulama. Tempat yang paling mesum di, di dekat-dekat kita ini mana? Ya, seandainya antum itu keluyuran ke sana bawa anak-anak kita yang ini. Nah, anak tidak tahu yang banyak, tapi yang saya yang sudah diingatkan oleh para ulama, ya. Atau bahkan kadang-kadang di ini negara yang paling apa namanya? Kalau paling bahasa kita yang paling banyak fakishahnya, Bahkan zina itu ada ya katanya yang dijadikan tontonan live gitu. Di mana itu? Bangkok ya, Thailand ya, diantaranya. Nah, kita itu harus tahu, setidaknya itu tahu tempat-tempat begini. Nih. So, soalnya antum itu kadang-kadang mungkin diajak orang, ya liburan ke Bangkok, ya, ke keluarga. apa yang antum cari? Pelacuran yang terbesar di, di dunia ini mana? Mana? Pak Swadi, mana Pak? Amsterdam ya? Iya, Amsterdam. Misalnya antum kalau nggak ngerti keluyuran ke Amsterdam nggak taunya di sana itu masya Allah kalau pusat judi mana? Nah, Las Vegas ya. Tapi di Las Vegas itu ada masjid loh. Anak nggak pernah ke sana tapi saya baca itu. Ternyata ada satu masjid itu di wilayah itu. Nggak tahu itu yang yang ini. Mungkin orang-orang Arab yang judi ke sana sholat dulu gitu ya. Bahkan berdoa mudah-mudahan ini. Ya mungkin, mungkin. Masya Allah. Atau mungkin di negara kita ini. Di, ini, ya. di dekat kita mungkin ada tempat mesum mana. Ya. Tapi di antara hal yang paling mengerikan bagi seorang muslim itu sebenarnya adalah keluyuran ke tempat-tempat yang sangat ah, tidak ada sangat jauh lah dengan Islam ini. Nah, ya. Kemudian wamin usulihim karul maat. Di antara prinsip mereka itu mengingkari adanya hari kebang, kebang akhirat tidak ada akhirat wa inkarul jannati nar dan mengingkari surga dan neraka wal kufru bil dan mengingkari semua agama itu prinsipnya tadi coba bayangkan orang Islam tuh kalau terpapar begini bahkan urusan surga itu tidak usah urusan ya, urusan akhirat itu tidak usah sampai ingkar ada orang punya keyakinan yang menyelisihi saja itu sudah parah misalnya ada syubhat begini kehidupan akhirat itu ruhani Masya Allah. Orang Islam percaya kalau adanya kehidupan akhirat tadi. tapi tidak percaya bahwa orang yang mati itu nanti dihidupkan kembali oleh Allah ada jasadnya. Kata mereka ini syubhat ini ya. Ruhani. Masya Allah ruhani. Padahal kayak hari kebangkitan tuh yang kita yakini nanti kita mati dulu. Masuk ke alam barzah kemudian. Pada saat Israfil meniup sangka kala yang kedua. Kita dibangkitkan oleh Allah. Ada jasadnya. Rasulullah kabarkan ketika dibangkitkan itu dalam keadaan tidak pakai alas kaki. Dalam keadaan telanjang. Dalam keadaan tidak tidak disunat. Bagaimana bisa dikatakan ruhani? Dan kalau kita bertamasa ke surga ya. Ke surga melalui ayat-ayat dan hadis-hadis. Semua kenikmatan surga itu kenikmatan fisik. Ini kadang-kadang ada orang menganggap begini ini sepele. Keyakinan ada kehidupan akhirat tapi kehidupan akhirat itu tidak ada jasad. Cuman ruh. Masa ruh doyan burung panggang. Masa ruh doyan homer. Masa ruh doyan apa minuman apalagi. Masa ruh pakai sutra. Maka masa ruh itu pakai emas. Kan itu yang dihabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada bidadari. Masa ruh doyan bidadari. Bidadari itu enaknya di apain? Sudah tahulah lah hantu. Makanan lezat itu enaknya di jadi ya makan. Pakaian mewah itu yang nikmatnya diapain? Di belum lagi Rasulullah menghabarkan tingginya penduduk surga itu situn dira, 60 dira. Besar besar. Nah kalau nikmatnya melimpah badannya yang kecil kecil nggak keserap itu yang nikmat yang disediakan oleh Allah. Baru masalah begini ini nggak nggak sepele khwatiman percaya kepada akhirat tapi ada penyimpangannya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak sesuai dengan akidah yang benar. Benar-benar ini. Nah, ya? apa namanya? Ada jasadnya. Di antara nikmat surga itu disebutkan oleh Allah. Mutakabilin berhadap-hadapan. Kalau ketemu itu kilan salaman salama. Ya. Maka kalau antum pengen jadi ahlul jannah itu begini-begini diamalkan di dunia dengan harapan. Antum pengen jadi ahlul jannah tapi Masya Allah jadi orang sombong, jadi orang ketus, gak mau nyapa orang. Padahal sudah disebutkan di sana itu Masya Allah rukun damai. Ya. Kalau ketemu itu saling mengucapkan salam. Latih di sini dengan harapan mudah-mudahan dapat. Masa ada orang sombong masuk surga? Dari mana? Rasulullah mengabarkan layat jannah, jannata man kana fi qalbihi jadi orang yang terbuka, orang yang ramah, ya, mencintai sesama muslim akhirnya masuk surga klok. Ya. Bahkan memang itu semua kita lakukan dengan harapan mudah-mudahan bisa menyebabkan kita dirahmati oleh Allah masuk surga. Ya. Baik, dasyat ya ini ya. Prinsipnya itu nggak mengakui adanya ilah. Kemudian apa tadi? Tidak percaya dengan adanya al-ma'ad, akhirat. Mengingkari surga, mengingkari neraka. Kufur dengan semua agama. Ini kan tidak bisa dikatakan ini cuman menyimpang. Kalau ada orang punya keyakinan seperti ini otomatis keyakinan ini adalah kufriyah. Keyakinan kufur. Wa man nadhara fi kutubihin wa ya. samahum alaihi alimadhali keyakinan dan barang siapa yang melihat mencermati kitab-kitab mereka dan mempelajari apa yang ini maka mereka akan tahu secara pasti wala raiba dan tidak kuraku anna akidah tak bahwa akidah ini mubadatan di jamiil as-samawiyah kontra dengan berlawanan dengan semua agama samawiyah wa dunya wal akhirah dan mencepurkan ya pemilik akidah ini kepada kondisi yang paling mengerikan baik di dunia dan akhirat. Berawal dari adanya tadi, keyakinan-keyakinan seperti itu. Beda nggak dengan orang Islam? Berikutnya ini turunannya bisa antum bayangkan ini ada orang memiliki akidah sahihah. Yang satu lagi memiliki akidah yang digambarkan oleh beliau tadi. Pengikut Marx, Lenin dan lain sebagainya. Itu kira-kira hidupnya beda enggak? Dalam urusan makan beda enggak? Dalam urusan pakaian beda enggak? Dalam urusan seksual beda apa enggak? Sudah pasti. Mereka tidak percaya dengan halal dan haram yang ada di dalam agama kita ini. Nah. Kan nyantum lihat, bersyukur jadi orang Muslim. Pagi-pagi ya. begini nih kita sudah keren banget. Sudah toharo, sudah pakai baju yang suci, ya. bahkan kita tambahi dengan parfum. Cuman masalahnya parfum kita ini gak terlalu harum ya. Hah? Ini kalau parfum kita ini semua pakai parfum yang harum-harum, yang untuk mahalnya luar biasa itu ya. Itu masjid ini jadi harum. Ya. Ya kan pagi-pagi kita sudah rukuk sujud. Karena berkah memiliki pertama taufik dari Allah dan kita punya keyakinan yang benar. Kita rukuk sujud. Di luar sana ada orang begini ini beda banget dengan kita. Udah gak kenal sholat. Bahkan ada orang gak mau pakaian. Ada komunitas yang anti pakaian itu bukan gembel. Orang-orang kaya sudah bosen pakaian. Telanjang bulat. Isunya kembali kepada alam. Mereka punya komunitas, ada hotelnya, ada apa namanya tempat-tempat ininya. Kita punya tempat yang paling istimewa di muka bumi ini, masjid. Ini perbedaan sekilas tentang orang yang memiliki akidah yang benar. Ya. Masya Allah. Ya. Maka benar kata Umar bin Khattab yang pernah jaya di zaman musyrik. Kita ini orang Islam. Nah, ya. dimuliakan oleh Allah karena Islam. Nahnu islam Setiap kita meninggalkan islam Pasti resikonya kita merosot Derajat kita Kalau ditinggalkan total akan menjadi ini tadi Gambarannya Di dunianya itu keadaannya Masya Allah buruk seburuk-buruknya Belum lagi akhirat ya. Tadi Syekh bin Bas itu mengatakan Barang siapa yang mencermati gitu ya Padahal beliau rahimahullah itu buta. Dari mana beliau bisa punya pengetahuan seperti ini? Ada yang membacakan kitab. Ya. Dan butanya beliau itu umur berapa ya? Udah belasan tahun umurnya kalau nggak salah. Ini ada cerita, saya baca cerita Bin Bas itu. Waktu saya Bin Bas itu buta. Karena satu penyakit atau itu ibunya nangis. Kemudian ada tetangganya. Tetangganya yang nasihati. Kamu nangis gak ada gunanya. Mendingan kamu sholat dua rekaat. Memohon kepada Allah. Supaya kebutaannya bin Bas itu diganti oleh Allah dengan keistimewaan. Subhanallah. Bisa jadi, ya bisa jadi ini. Beliau mengorbit menjadi ulama besar itu berkat doa. Ya. Ada keajaiban-keajaiban dalam doa. Imam Bukhari itu pernah buta. Tapi ibunya berdoa. Ya, berdoa sembuh. Ya. Masya Allah ibu-ibu ya. Doanya ibu itu mustajab. Jadi ketika mendapatkan kenyataan bahwa beliau ini putranya ini buta. Nangis. Akhirnya dinasihati. kamu tidak tidak berguna tangisan kamu itu. Ya. Mendingan kamu sholat dua rakaat. Kemudian memohon kepada Allah supaya kebutaannya itu diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Allah. Ya. Dan orang-orang yang jujur gitu ya menilai beliau ini ya ulama luar biasa lah mewakili ya tidak ada yang maksum tidak ada yang maksum ya kita juga ingat kalau memuji orang itu pasti ada ada kekurangannya tapi beliau ini dipuji-puji orang sebagai sosok yang apa ya yang luar biasa kepribadiannya kalau orang-orang yang tidak kenal itu kadang-kadang fitnah beliau macam-macam Alhamdulillah sampai di sini nanti berikutnya kita akan menelaah akidah yang menyimpang juga yang menyelisihi ahlus sunnah akidah yang benar yaitu apa yang diyakini oleh sebagian batinnya ya ini firkah yang seharusnya kita ini sebaiknya kita kenal siapa itu batinnya ya ini juga penyimpangannya luar biasa dari akidah yang benar wallahu taala alam bissawab wa sallallahu ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته